Oh, kan 500 meter ke arah posisi ngambang ya, itu di air. Terima kasih. Siap, siap, siap. Pada jam 12.45. Alhamdulillah, korban sudah ditemukan posisi ngambang itu di air. Terima kasih. Siap, siap, siap. Pada jam 12.45. Ambulan siap. Ditemukan korban yang tenggelam yang terjadi pada tanggal 14 September 2024. Pada saat itu orang tuanya sedang mengikuti sesi foto dan pengarahan dari IO dalam rangka berkemah dan rafting. Dan didapatkan anaknya setelah diberikan HP dan ternyata anak tersebut tidak ditemukan, sehingga orang tuanya mencari ke tempat bermain terakhir. Namun demikian, yang ditemukan hanya HP-nya saja yang berada di sekitaran pinggiran danau atau situ Cileunca. Kebetulan pada saat itu situasi di sana sedang sibuk-sibuknya, sehingga tidak ada satu saksi yang melihat pada saat kejadian. Area tersebut tidak terlalu jauh dari pinggiran, jadi sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara.